Baik, jadi hari ini kita melakukan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Tenaga Kerja untuk wilayah Duren Sawit dan Cakung, khususnya tentang relaksasi 1%. Di mana kita harapkan bahwasannya dengan adanya ini, baik peserta agar bangkit kembali, karena pemerintah sudah memberikan kemudahan subsidi 1% ini dengan kenyamanan diberikan hampir 100% fasilitasnya. Jadi ternyata banyak lurah camat ini, baik dari dunia kerja, ini tidak tahu informasi ini. Maka saya minta dari BPJS segera lakukan sosialisasi ke bawah tentang relaksasi 1% ini, agar masyarakat bisa menikmati pembayaran yang ringan ini, ya, di masa situasi pandemi, di mana ekonomi kita juga masih melemah, sehingga hak yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa dinikmati bila terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, seperti itu. Jadi maksudnya 1% ini adalah nilai dari kewajiban yang masa normal yang dibayarkan. Misalnya mereka membayar 100.000, mereka hanya membayar 1.000 rupiah per bulan, seperti itu. Ini kan sangat ringan, ya. 1.000 rupiah kan apa sih artinya? Tapi karena BPJS sifatnya gotong royong, jadi ini sangat mungkin pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat agar masyarakat di masa situasi sulit ini bisa menikmati haknya, pelindungannya 100% dan bisa dimanfaatkan, nilai dengan nilai yang sangat kecil itu bisa dimanfaatkan sekali oleh masyarakat, seperti itu. Untuk tadi kami sudah minta kepada BPJS Tenaga Kerja agar segera bersurat kepada wali kota, dan wali kota akan segera mengirimkan surat kepada masyarakat melalui lurah camat agar segera memanfaatkan surat ini, 1% ini, untuk bisa diikuti kesempatan ini atau dihidupkan kembali. Karena banyak masyarakat juga yang sudah mati. Kan dengan membayar ada yang 2.000, 100.000 kan sangat berat. Jadi dengan informasi 1.000 rupiah ini atau 1% dari 100.000, mudah-mudahan masyarakat bisa bergairah untuk membayar kembali, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas jaminan diberikan sebesar 100% seperti biasanya.